Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat da'i dimanapun berada yang dimuliakan Allah, terus bersyukur dan terus mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan singkat lagi, ada empat kategori orang yang terhindar dari api neraka. Golongan yang pertama adalah hayyin, mereka yang sejuk kalbunya, tidak mudah marah, tidak gampang meluapkan amarah terhadap sesuatu. Golongan yang kedua adalah layyin, mereka yang lembut tutur katanya, sejuk lisannya di dalam menyampaikan kalimat, bahkan berdialog kepada siapapun saja. Kemudian golongan yang ketiga adalah qarib, mereka yang ketika bergaul menyenangkan orang lain, tidak membuat susah orang lain, mereka diterima dimanapun mereka berada. Golongan yang keempat adalah sahl, mereka yang meringankan beban orang lain, membantu urusan orang lain, jangan mempersulit urusan orang lain. Semoga kita akan terhindar dari api neraka dan kita termasuk golongan yang empat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.